Ya, assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome to Noshan TV. Okay, Noshan 76 TV. Noshan 76 TV. Okay, so biasa kalau banyak video sebelum ni kita apa tu video pasal ngaji, video pasal ceramah. So kali ni kita video pasal teknologi terkini, iaitu ChatGPT AI. So saya nak tunjuk satu apa tu video kali ni kita nak bincang apa tu, apa itu ChatGPT ni, ChatGPT ni. Okey, so kita buka ni satu. Okey, ni ChatGPT, ChatGPT ini saya buka yang apa online punya ni. So kita boleh tengok kat sini. Okey, interaktif. Okey, ChatGPT ini yang percuma punya. Ada juga kalau kita install dekat telefon, biasa kalau kita install dekat telefon gini kan, dia ada program dia tu berbayar, tapi ada kalau yang percuma tu dia terhad lah. Okey, so tengok sikit ni. Okey ni, so ini ChatGPT. So yang di C2P ni yang saya dah berbual-bual dengan kita punya AI. Okay, so saya kecil saya punya sikit. Okay, dia kasi turun sikit supaya nampak ni apa tu, apa yang kita nak buat. Okay, so kita nak tahu, nanti kita tanya ni, apa itu ChatGPT, apa itu Chat GPT. Okey. So dia akan bagi tahulah. Okey, ChatGPT adalah sebuah model bahasa berbasis teks yang dikembangkan oleh OpenAI. GPT adalah singkatan daripada Generative Pre-trained Transformer. Okey. Yang mengacu dan pada architecture model yang digunakan, GPT 3.5 merupakan salah satu iterasi terbaru dalam model GPT yang menggabungkan kemampuan pre-training dan fine-tuning untuk menghasilkan respon yang lebih baik dalam berbagai tugas berbasis teks. Ini dia, apa tu, bahasa Inggeris pun boleh, bahasa Melayu pun boleh, tapi ini kebanyakannya bahasa ni bercampur dengan bahasa, apa tu, bahasa Indonesia ni. ChatGPT dirancang untuk berinteraksi dengan menggunakan melalui teks seperti chatbot. Ini chatbot dah ni. Okay, model ini telah didata dengan sejumlah besar data bahasa yang terdiri daripada sumber seperti buku, artikel dan internet. Dan dengan demikian, ChatGPT memiliki pengetahuan yang luas tentang berbagai topik yang dapat dan dapat memberikan respon yang relevan berdasarkan masukan yang diberikan lah. Okay, contoh apa kata sini, kita nak tanya apa-apa sini kan. Okay, kita nak tanya data ataupun kita nak apa tu, kita boleh tanya apa tu fakta-fakta ataupun kita minta dia buat. Okey. Contohnya kan, paling senang apa tu ChatGPT ni, AI ni, di AI ni artificial intelligence, apa tu, apa tu, akal yang dicipta, tapi dia kadang terhad juga. Contohnya kalau kita tanya pendapat apa, cuba kita tanya, boleh ke dia bagi pendapat? Bolehkah AI memberikan pendapat? Sebagai sebuah AI, saya memberikan pendapat bersama data. Okay, so dia akan ikut data yang dimasukkan lah. So dia akan ada satu apa tu, apa tu, pustaka, apa tu pun data-data dia punya bank data tu. So kalau untuk membuat ni, dia akan kena buat sebuah bank data. So dia akan masukkan semua data macam dia bagi tahu tadi kan, dia punya ni, daripada buku, artikel dan internet lah. Okay, so dia kumpul-kumpul benda tu, so masukkan dalam satu bank data untuk apa tu, ChatGPT AI ni ambil sumber tu. Okey. Okey. So contohnya lah, kalau kita tanya
aku nak tanya macam ni. Contoh dia. Okey. Ataupun kalau kita nak suruh buat karangan. Okey. Contoh ni yang penting biasa kalau kita nak suruh buat. Okey. Karangkan. 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 Kisah balik kampung. Kampung ke. Okey. Dia berguna untuk macam semua pelajar lah. Okey, kalau macam pelajar-pelajar kita nak cakap tak ada idea. Ni kita nak mencari idea macam pelajar sekolah apa semua, sekolah menengah, sekolah rendah ke. Ha, belajar tengok macam mana dia nak generate ayat-ayat. Okey. Oh, dia bagi-bagi semua. Jadi itu kita bagi yang apa tu, arahan pendek je. Kalau arahan panjang dengan data-data semua ni, okay. Kita sebutkan kampung, balik kampung, balik ke mana semua, jarak apa semua, dia akan masukkan. Okey, jenis panjang juga ada cerita-cerita dia ni. Okey, suasana pagi yang cerah menyapa desa kecil itu, kita rindu untuk pulang ke kampung sudah bertahun-tahun. Dia akan generate sini. Ni mungkin data-data dia ambil daripada banyak lah. Saya pun tak tahu data dari mana ni. dia generate sendiri ataupun mungkin dia copy-copy daripada cerita-cerita orang ataupun dia buat sendiri. Okey. Ha. Kita boleh tengok ni. Okey. Cuba kita buat bawa ni. Buatkan tiga pantun tentang makan dan berkhasiat. Boleh tak? Boleh tak dibuat pantun? Kita tengok. Pandai tak dibuat pantun? Wih. Wah, makanan sihat bergizi penuh tingkatkan daya tahan tubuh. Buah dan sayur jangan dilupakan, jaga kesihatan tetaplah bersemangat. Apa ni? Aduh, dia punya belakang tu dia tak sama. Okey. Tapi kita boleh ubah-ubahlah. Apa tu ubah? Ikan laut segar, protein berlimpah, bikin tulang kuat, tak mudah rapuh. Jangan dengan makanan gizi ini gitu, kita sihat cerita dia. Apa ni? Ni pantun ke apa ni? Kacang-kacangan penuh manfaat, serat tinggi, bikin perut kenyang masa nikmat. Makanan bijak kaya kesihatan. ini tak apa-apa dia punya ni. Dia punya ni, tapi tak semua boleh lah. Kalau kita cuba ke, okey, karangkan sajak kerinduan terhadap ibu. Boleh ke dibuat sajak? Okey. Wah. Ini boleh buat ni. Oh, ini boleh buat puisi ni, boleh buat lagu ni kalau sampai jazz ni apa tu? Ha. Ibu, engkau bintang dalam hidupku, dalam kerinduan yang terus bersemi, engkau sinar dalam hatiku dan setiap langkah kau tumbuh ini. Kerinduan terpatri dalam setiap nafasku bagai angin yang melambai dengan senja. Ui, ni kalau nak jadi penulis ni apa semua, sekarang ni nak buat lagu, cuma bagi tahu apa yang kita nak je, kan? Itu kita punya soalan. Sajak bersenggir warna pun itu simple je. Kalau kita bagi apa-apa ni kan, ui, ini mungkin sekarang komposer apa semua kan, buat gitu je. Okay. Itu belum lagi dia sekarang ni.
Okey, itu itu yang yang ini yang simple lah. Ataupun kalau kita macam budak-budak yang apa tu, budak jurusan apa tu, komputer ke apa ke. Okey. Jurusan komputer nak buat kod apa semua, contohnya pengaturcaraan komputer apa semua. Okey. Cuba saya buat ni. Saya minta kod Java untuk permainan matematik sekolah rendah. Tengok dia boleh buat tak? Dia tengok fikir tu. Dia fikir-fikir, dia cari-cari data. Tapi ni berkata mana? Okey. Boleh tak kodik? Ni bahasa kodik tu, jawab kan. Tengok. Terus keluar tu. Nah, dia tunjuk satu-satu kod tu. So, just, kita just copy paste je ni. Ha. Nah, kau. Kod di atas akan menghasilkan 5 pertanyaan matematik acak. Baik operasi pemahaman perundang dan menangkan rumus pada perundang diminta untuk menjawab pertanyaan itu. Askorah rumus. Pasti anak memainkan menghasilkan rumus dengan kebutuhan ataupun ketiap permainan pertanyaan yang buat. Okay. So, just kita copy je lah kod ni. So, dia dari ni. So, copy kod tu masukkan dalam sistem. Okay. So, so itulah sebesar sedikit tentang pendedahan tentang ChatGPT ni. So anda boleh apa tu buka dekat online tengok macam mana nak buat apa tu apa benda yang kita boleh tanya lagi kan. So okey, so video ni saya rakamkan menggunakan apa tu Chromebook. Jadi mungkin ada punya penuhan tak boleh bagus sikit lah. Okey. So terjelah untuk kali ini, nanti kita jumpa lagi. Okey, apa-apa atau apa-apa yang tu anda boleh komen bawah nak tanya soalan apa-apa semua. Soalan tu nanti kita akan apa jawab dalam video yang akan datanglah. Okey. So thank you for watching. Assalamualaikum.